Anda berada di channel Akar Channel. Saya ingin menguraikan 5 trik sukses untuk jadi pengusaha. Simple, sederhana, dan insya Allah akan berhasil. Berikut uraian. Silakan subscribe sehingga Anda bisa mengikuti perkembangan atau apa terbaru dari saya berikutnya. Baik, kita lanjut. Pertama, mulai. Miliki keberanian untuk memulai. Jangan hanya banyak bertanya, jangan hanya banyak rencana, jangan hanya banyak browsing, tapi mulai. Mau jadi orang sukses, harus berani. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memiliki perencanaan yang bagus, perencanaan yang matang. Kalau tidak memiliki perencanaan yang baik dan matang, asal ikut-ikutannya sama orang, tidak punya rencana yang baik, maka itu sama hanya dengan berjalan tanpa arah. Berani, tapi tidak memiliki rencana yang baik, asal berani tok, percuma. Jadi Anda harus punya rencana yang matang. Langkah pertama sudah dimulai dengan keberanian, kedua dengan perencanaan. Itu kuncinya. Ketiga, kalau Anda yang ingin berusaha, maka Anda harus mencintai apa yang Anda sudah pilih. Jadi usaha apa yang harus Anda lakukan, Anda harus punya memiliki rasa kesukaan dalam hati. Jadi tidak hanya memilih usaha tanpa, jadi harus memiliki rasa mengerti, dan yang kedua harus mencintai hobi atau menjadikan hobi usaha tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus berani melakukan evaluasi secara bertahap. Jika Anda sudah punya keberanian, sudah punya perencanaan matang dan menikmati atau mencintai pekerjaan terus, setelah kita melakukannya semua, maka kita sering melakukan evaluasi. Lakukan evaluasi secara bertahap sehingga kita bisa mengetahui masalah yang muncul, kendala-kendala yang muncul, dan kita akan mencarikan solusinya sehingga kita akan selalu berkembang. Dan itu menjadikan kita mampu menjadi pengusaha yang sukses. Itu yang keempat. Jangan lupa, jika Anda sudah sampai kesuksesan, maka jangan pernah lupa untuk selalu berbagi. Berbagilah kepada sesama, karena tidak memulai rezeki Anda, justru itu akan membuat hati Anda nyaman. Banyak yang mendoakan, maka usaha Anda akan diberkati oleh Allah dan bisa berguna buat orang lain. Kunci sukses adalah bagaimana berguna buat orang lain. Sekian trik-trik sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Like, share, dan komen. Terima kasih.